Oke, cek 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang pagi karena saya lagi buat videonya pagi. Selamat sore teman-teman yang nanti akan lihat video saya di waktu sore hari. Baik, video kali ini kita akan bahas mengenai mindset beriklan di Facebook. Gimana sih seharusnya ketika seorang pemula atau baru mau main Facebook atau bahkan ya sudah lama, harusnya punya mindsetnya begini teman-teman gitu, biar nggak salah langkah. Nah, ini sharing ya, ini pengalaman saya gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Dan mungkin begini teman, banyak orang yang sudah mulai ngiklan nih. Karena kondisi kita corona nih, banyak orang yang beralih menjadi bisnis online. Ada salah satu yang make yang namanya Facebook Ads untuk media promosinya, teman-teman. Nah, kalau mindsetnya salah, mungkin dia akan bilang gini, teman-teman, baru main nih, jalan 3 hari. Wis. 3 hari udah keluar budget misalnya per hari 100.000, berarti 300.000. Terus closingannya nggak ada penjualan. Wis, dia langsung bilang, wis nggak works nih Facebook, udahlah boncos nih. Jalan seminggu udah ngeluh gitu. Seminggu lumayan, kalau sehari 100.000 udah 700.000 teman-teman. Terus nggak ada penjualan, waduh. Wah jelek nih, udahlah tinggalin. Produk nggak winning nih, udah nggak usah main-main lagi di Facebook Ads. Nah, bahaya teman-teman kalau sampai pemula pemikirannya kayak gitu gitu, mindsetnya begitu, itu salah. Mungkin kalian stop bahkan iklan, dah nggak mau lagi iklan gitu. Nah, atau kita belajar mindset ini, mudah-mudahan ya untuk bisa melangkah selanjutnya lebih enak gitu. Oke, langsung saja deh kita mulai. Oke teman-teman, di slide kedua ini saya gambarkan teman-teman. Oke, gini, kita kan pedagang nih teman-teman ya. Nah, dengan kita punya produk, nah kita harus promosi nih. Nah, kita mau jual di mana gitu. Jadi yang tekankan di slide ini adalah bahwa oke, bentar, saya cari pulpen dulu teman biar bisa oret-oret. Ya, antara marketplace dan sosial media, ini adalah dua platform yang jauh berbeda karakteristiknya, teman-teman. Tempat jualan gitu, tapi sangat berbeda, teman-teman. Oke, saya pertama akan jelaskan di marketplace, teman-teman. Teman-teman pasti tahu yang namanya marketplace kan? Pasti itu sudah tahu semuanya. Ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, ada Shopee, ada apa lagi teman-teman? Ada Korosel, ada Bukalapak gitu kan? Dan sebagainya. Banyak banget gitu marketplace yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ilustrasi yang saya gambarkan adalah ini suatu pasar nih teman-teman. Suatu pasar rame, ada rame pembeli, juga ada rame penjual, rame barang-barangnya gitu. Jadi marketplace ini ibaratnya kalau di dunia nyata ya pasar gitu, realnya pasar gitu teman-teman. Di dalam sebuah pasar itu adalah tempat transaksi jual beli gitu. Banyak pedagang jajar kanan kiri depan belakang, isinya pedagang tok gitu. Kemudian bisa jadi teman-teman tidak tutup kemungkinan bahwa yang dijual antara pedagang kanan dan kirinya itu sama gitu teman-teman. Depannya sama, misalnya saya jualan beras, kiri saya juga jualan beras, wes kanan saya juga jualan beras, wes wes. Kayak ngono ya apa gitu closingnya, penjualannya gitu, sama-sama jualan beras gitu. Tapi tenang teman-teman, namanya rezeki itu Allah udah ngatur. Jadi walaupun jualan baju sama-sama di ceceran jualan baju, itu rezekinya beda, ada yang ngatur semuanya. Tinggal ikhtiarnya teman-teman, strategi gimana kalian datengin pelanggan, ngelayani pelanggan yang datang gitu. Itu yang penting gitu. Nah, marketplace ini adalah realnya pasar di dunia maya teman-teman. Jadi ketika orang butuh sesuatu ya, orang butuh sesuatu, maka ya udah datang aja ke pasar, datang aja ke marketplace. Saya tunjukin ya teman-teman. Kalau saya bilang realnya adalah dunia pasar di dunia maya, kayak gini teman. Saya butuh penumbuh rambut nih, obat penumbuh rambut. Ya udah, tinggal datang aja ke Shopee teman-teman. Misalnya Shopee nih yang saya bukain. Bisa teman-teman Tokopedia dan lain sebagainya ya. Tokopedia mana? Shopee udah kebuka, ya udah Shopee aja nih teman. Saya butuh penumbuh rambut. Ya udah, saya tulis aja keywordnya penumbuh rambut. Saya enter nih. Udah semua produk nongol di situ. Antara ini dengan ini udah beda toko, teman-teman. Satu baris ini aja udah kanan kiri udah beda toko semua nih, teman-teman, dengan harga yang bervariasi. Ada yang jual 500.000, 100.000, 235, bahkan di bawahnya ada yang jual 9.800 gitu, 40.000 gitu, dengan berbagai merek juga, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini artinya persaingan di marketplace ini kencang banget gitu ya. Antara kanan dan kirinya persaingan harganya, kemudian barangnya dan lain sebagainya. Jadi memang di marketplace itu persaingan antar pedagang itu benar-benar berat gitu. Apalagi kalau yang baru mulai, wis
baru mulai, baru jualan produk, belum ada traffic, belum ada ulasan, belum ada penilaian. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika berdagang marketplace ya numbuhin trust dulu gitu, bangun kepercayaan gitu. Posting dulu sebanyak-banyak, buat sebuah produknya, katalog produknya itu profesional, biar orang itu tertarik masuk ke toko kita gitu. Itu yang sedikit gambaran yang bisa saya tangkap dari marketplace. Saya hanya paham sedikit gitu. Ya gambaran kasarnya ngono gitu. Jadi persaingannya ketat banget gitu. Orang butuh sesuatu tinggal set di marketplace gitu. Tinggal dia mau seleksi gimana, harga terendah, tertinggi, terlaris, terbaru, semuanya ada gitu. Itu di marketplace. Oke, paham ya sampai sini marketplace itu gitu karakteristiknya gitu. Nah, sekarang saya akan bahas ke sosial media, teman-teman. Mana pulpennya hilang? Oke, Bu, sosial media beda banget, jauh banget dengan marketplace. Sosial media itu apa ya? Tempatnya orang bersosial gitu, tempatnya orang berkomunikasi, teman-teman. Kalau di dunia nyatanya kita bisa bilang misalnya di suatu tempat nih, misalnya di taman ada orang kumpul-kumpul ngobrol, bercengkrama, ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Facebook itu tempat orang bersosial, teman-teman. Punya teman lama, jarang komunikasi, akhirnya komunikasilah di Facebook, cari temennya gitu. Pengen kegiatannya diekspos biar orang lain tamu tahu ya, biar pamer gitu kan. Post deh dia di Facebook gitu loh. Dan ada orang juga yang pengennya itu lihat kegiatannya orang lain, kepo banget. Searching lah di Facebook gitu. Di beranda diliatin, wall di beranda itu dibacain semua, di-likein, di-komenin dan lain sebagainya. Inginnya bersosial, inginnya bercengkrama, inginnya ngobrol gitu. Sebenarnya bukan tempat jualan gitu loh, sosial media itu. Tempatnya orang ya mengekspos kegiatan sosialnya gitu. Nah, teman-teman tahu semua di sosial media itu banyak banget platformnya gitu kan. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada apa lagi tuh. Banyak toh, ya kan? Banyak banget gitu. Tapi ternyata karena di Facebook, di sosial media ini adalah potensi, punya potensial gitu. Maksudnya kalau misalnya kita berdagang di tempat keramaian gitu loh, berapa? Di 100 orang aja ada kemungkinan 10%-nya aja belilah. 100 orang, 10 orang yang beli kan lumayan gitu. Nah, di sosial media gitu, teman-teman. Pengguna sosial media banyak banget di Indonesia. Di video sebelumnya sudah pernah jelasin tentang jumlah pengguna setiap bulannya, pengguna aktif. Jadi platform paling banyak penggunanya di Indonesia itu adalah Facebook, teman-teman. Dan pengguna aktif setiap bulannya itu 130 juta orang, teman-teman. Bayangin, teman-teman, sebanyak itu kan. Ada orang sebanyak itu ngumpul gitu, terus kita tawarin produk, ya ada kemungkinan beli gitu loh. Gitu. Bayangin kalau 130 juta orang, kita dapat 1%-nya aja penjualan dari situ. Cuannya gede banget gitu kan. Nah, artinya dengan pertimbangan itu kan kita bisa lihat itu banyak pengguna, banyak orang di situ rame. Artinya ada peluang kita untuk menawarkan produk kita. Ada kemungkinan mereka akan beli, ada kemungkinan bahwa akan terjadinya closing. Nah, dengan alasan itu ya bagus banget gitu loh, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi gitu kan. Nah, tapi karakteristiknya berbeda, triknya berbeda ketika kita mau jualan di marketplace, maka di sosial media pun berbeda banget gitu triknya. Ibaratnya gini, teman-teman, ada orang duduk-duduk di taman gitu kan, ada banyak perkumpulan-perkumpulan, tiba-tiba kita datang gitu. Kita kan pedagang nih, kita punya barang ya. Ya, kita nawarin gitu ke perkumpulan yang ini, ke sebelah kanannya ada kumpul lagi, kita tawarin lagi sampai semuanya itu kebagian brosur. Nah, orang-orang di situ kan kita pada saat itu enggak tahu nih orang-orang yang punya minatnya apa gitu kan, tertarik dengan apa. Kebetulan kita jualnya obat diet nih, teman-teman. Kebetulan di situ ada orang-orang gendut gitu kan, pengennya kurus. Ya udah, orang yang tertarik itu bakal nanti mungkin tanya-tanya, dia bakal datang gitu suatu saat. Itu kan harapannya gitu kalau di dunia realnya. Nah, di sosial media, di dunia maya, teknik promosinya itu juga gitu kalau di sosial media. Ibaratnya ada gini, teman, saya gambarin ya. Gini, mana kita langsung masuk ke Facebook ya. Oke, kita buka Facebook saya dulu, teman. Oke, orang buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube ya, bukan mau beli sesuatu gitu kan. Tadinya itu maunya baca-baca postingannya orang gitu, atau mau ngechat orang, mau ngomentarin orang gitu kan. Tiba-tiba di scroll muncul deh iklan gitu. Dan pas yang kebetulan lihat iklannya adalah, ini iklan penumbuh rambut ya, adalah orang yang botak, orang yang pengen tumbuh rambut ya, pasti tertarik gitu loh. Dia bakal lihat video ini sampai selesai gitu, bisa jadi. Atau bahkan ya udah diklik lagi beli sekarang gitu, sehingga masuklah ke sebuah website. Nah, website itu ibaratnya adalah toko kita. Saya coba nih ya, tombol beli sekarang tuh langsung ngeredirect ke
websitenya orang tersebut. Dijelasinlah di sini, kan? Penjelasannya, manfaatnya, penawarannya, sampai dikasih harga, ada tombol beli. Nah, ketika orang beli di sini, masuklah ke dalam sebuah WhatsApp-nya. Atau kalau di sini enggak, dia langsung isi form data, gitu. Closingnya di website ini langsung dia. Gitu. Nah, gitu teman-teman, itu kalau kita jualannya di Facebook gitu. Nah, terbantu sekali dengan adanya Facebook Ads gitu loh. Kalau manual kan, kalau traffic organik ya udah kita posting di status kita, di beranda kita gitu kan. Misalnya kalau kita jualan tadi obat diet, ya yang tahu, yang bakal lihat produk kita adalah orang-orang yang menjadi teman kita aja gitu loh. Misalnya ada 154 teman, ya udah yang bakal lihat produk diet kita, yuk 154 ini gitu loh. Ini permintaan teman ya. Ya udah gitu loh, misalnya udah jadi teman semua ya. Jadi 154 teman inilah yang bakal lihat gitu. Nah, dengan adanya Facebook Ads, Facebook nyediain fitur untuk beriklan, enggak hanya orang yang jadi teman kita, bahkan di beda pulau gitu loh, beda daerah. Ya, tergantung kita arahnya kemanain gitu. Itu bisa lihat gitu. Jangkauannya pun lebih luas gitu. Jadi powerful banget gitu kan, kebantu banget gitu. Nah, mungkin itu teman-teman di sosial media tuh gitu. Nah, paham ya? Jadi bisa dimengerti ya, itu sosial media gitu. Jadi potensial marketnya yang ada di sosial media itu gede banget gitu. Nah, dengan adanya Facebook Ads, kita terbantulah dalam menyebarkan promosi, menyebarkan iklan kita. Ini artinya trik yang akan kita lakukan ketika berdagang di marketplace dan sosial media itu berbeda jauh gitu. Ya, paham ya teman-teman semuanya terkait dengan marketplace dan sosial media. Oke, next deh. Nah, slide ketiga ini teman-teman. Ini saya gambarin ini toko kita nih ya teman-teman. Oke, mungkin kita baru bangun toko di sini teman-teman. Oke, yang awalnya sepi. Kalau kita bangun toko di dunia nyata, yang tahu toko kita adalah tetangga-tetangga di kanan kiri, atas belakang itu yang tahu, yang bakal mungkin datang, atau orang yang lewat di sekitar jalan toko inilah yang bakal datang. Nah, orang yang nggak lewat ya nggak bakal datang ke toko kita gitu loh. Orang yang nggak tahu toko kita nggak bakal datang gitu. Ketika kita punya toko di dunia real, ya udah promosinya apa, nyebar brosur, nyebar sesuatu gitu kan. Nah, salah satunya juga bisa pakai media sosial gitu. Misalnya kita toko, terus toko online lagi, kita nggak punya toko, tokonya online aja lah. Nah, di sini ada banyak orang teman-teman. Orang ini adalah pengguna Facebook semua, ya kan. 130 juta orang pengguna Facebook aktif di setiap bulannya, bayangin teman-teman, 130 juta orang. Jadi yang saya garis bawahi adalah bahwa 130 juta orang ini adalah calon pembeli gitu. Traffic kita gitu teman-teman. Kalau kita berhasil melakukan penjualan di banyak orang itu, wis untung berlipat-lipat gitu. Nah, dengan adanya bantuan Facebook Ads ya, kita terbantu gitu teman-teman. Sangat terbantu sekali gitu kan. Ibarat gampang yang ngomong gini teman. Facebook, kita kan jualan obat diet tadi ya. Facebook, cariin dong ibu-ibu yang gendut, yang pengen diet, yang pengen badannya kurus. Ya udah, sama Facebook Ads dicariin. Set. Di sini ada perkumpulan ibu-ibu, ditawarin lah iklan kita tentang obat diet. Yang di antara mereka ini ya, ya nggak semuanya ya kan. Ada yang memang pengen kurus, nah misalnya yang kuning ini gendut, pengennya kurus. Akhirnya datang deh ke iklan itu, iklannya diklik gitu kan, iklannya diklik. Misalnya yang hijau ini juga gendut nih, akhirnya iklannya diklik. Ketika iklannya diklik, artinya dia masuk ke berkunjung ke toko kita gitu. Berkunjung ke toko kita gitu. Kan enak gitu. Misalnya ada suruh nyari juga, bapak-bapak juga cari di sini sama Facebook, ditawarin lah iklan kita tentang obat diet. Yang tertarik ya datang ke toko kita gitu. Jadi dengan adanya Facebook Ads ini, yang tadinya toko kita itu sepi, maka jadi ada pengunjung gitu. Jadi ibaratnya gini, gampang yang ngomong kita bilang bahwa Facebook Ads ini adalah suatu fitur yang memudahkan kita ngajak orang ke toko atau drive traffic, mengarahkan traffic itu datang ke toko kita. Gimana caranya? Jadi mempertemukan antara orang-orang yang memang kita jual obat diet nih. Facebook ini mempertemukan antara orang-orang yang memang lagi butuh trik cara untuk ngurusin badan gitu. Orang yang gemuk itu sama Facebook ditemuin gitu. Gampangnya ngomong gitu. Kita jualan obat diet, nah sama Facebook dibantu gimana caranya? Ditemukan antara orang-orang gendut dengan obat diet yang kita jual. Ya mungkin yang orang-orang di sini ya,
awalnya tidak ingin niat membeli sesuatu gitu kan, lagi ngobrol sama teman-temannya, lagi bersenda gurau gitu kan, lagi nongkrong-nongkrong, tahu-tahu sama Facebook kan ditawarin iklan obat diet, dan kebetulan yang ditawarin adalah orang yang gendut, ya udah deh langsung mampir dia ke toko karena tertarik dengan produk kita. Jadi gitu teman-teman, intinya adalah Facebook ini sumber traffic, sumber calon pembeli kita. Nah, tinggal gimana caranya mempertemukan keduanya yang cocok gitu, antara produk diet dengan orang yang pengen lagi diet. Nah, sama Facebook dibantu deh, akhirnya ketemu gitu, cocok, akhirnya closing gitu. Jadi jangan salah kaprah bahwa Facebook ad ini sumber uang, itu bukan, jauh sekali. Jadi pekerjaannya Facebook ad itu sampai di sini saja teman-teman, sampai para pengunjung itu, calon pembeli itu datang ke toko kita gitu. Itu tugasnya Facebook Ads sampai di situ. Nah, adapun closingnya, adapun terjadi penjualan, itu tugas kita teman-teman. Bagaimana pelayan kita saat di toko melayaninya, bagaimana kita memberikan penawarannya, customer service kita gimana ngelayaninnya, nah, itu tugas kita. Kegambar ya? Tuh, jadi gitu teman-teman, dengan Facebook termudahkan, toko kita jadi rame. Oke, next. Nah teman-teman, yang ketiga ya, mindsetnya adalah ini teman-teman, yang tidak kalah penting ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman di luar sana udah pada ngerti ya, ini yang saya pahami, sedikit sekali yang saya pahami, tapi ini sangat membantu sekali teman-teman. Ini ada sebuah sticky 3 dengan ujung lancipnya ngarah ke bawah. Ini bisa dikatakan yang atas sangat besar, kemudian ke step kedua jadi lebih kecil, ketiga jadi lebih kerucut gitu. Artinya ini seperti saringan gitu ya, menyaring sesuatu gitu. Nah, saya jelaskan dulu ya funneling strateginya. Ini harus difahami benar-benar teman ketika berjualan, beriklan di Facebook. Yang pertama adalah awareness. Setelah proses awareness selesai, itu consideration. Setelah consideration selesai, yang diharapkan adalah konversi teman-teman, terjadinya pembelian gitu. Nah, awareness, kan kita pedagang ya. Nah, kah hal yang dilakukan ketika mau beriklan di Facebook, misalnya produk kita baru. Nah, kalau kita jualan dengan produk baru terus kita tawarin seorang, apalah orang itu akan langsung beli, enggak toh? Biasanya ya, orang itu akan beli ketika tahu dulu deh produknya, kemudian manfaatnya, terus percaya kepada penjualnya gitu. Itu triknya gitu. Orang mau beli ya karena kenal, karena percaya, karena produk ini benar-benar bagus. Maka hal yang dilakukan adalah mungkin ya sebenarnya kita jualan, tapi yang dilakukan adalah awareness dulu. Kita pengenalan dulu, edukasi mereka dulu gitu loh. Kita jualan obat diet ya, baru mau mulai jualan obat diet, maka yang dilakukan adalah kita edukasi dulu nih gitu. Kita jualan itu nggak mesti harus nih saya punya ini beli apa enggak gitu. Jangan gitu, malah salah gitu. Tapi jualan yang smart lah, yang soft selling lah. Ibaratnya kita jualan tapi nggak ketara kalau kita itu jualan ini teman-teman. Misalnya gini, kita jual obat diet ya, jual obat diet berarti kita akan buat tutorial gitu. Kita akan buat video, misalnya videonya tentang 7 tips dan trik diet dalam waktu 7 hari dengan aman gitu, ibarat gitu. Akhirnya kita iklanin deh gitu, kita buat video gitu. Nah, di dalamnya memang belum ada penawaran produk kita, hanya triknya saja. Tujuannya apa teman-teman? Itu untuk mengedukasi mereka, mengenalkan, dan juga menyaring mereka gitu loh. Yang awalnya ya pengguna Facebook banyak banget ya, dengan adanya iklan edukasi awareness ini akan tersaring nih, mana nih orang-orang yang tertarik. Nah, orang yang tertarik maka akan dia akan lihat videonya teman-teman, akan lihat videonya gitu. Akhirnya ketemu nih orang-orang yang lihat video tadi, masuk ke dalam database kita bahwa wah mereka lagi butuh diet nih gitu, orang yang lihat video ini. Oke, jadi ngefilter nih di antara banyak orang ini, difilter orang-orang yang memang lagi diet, lagi pengen punya tubuhnya kurus. Akhirnya masuklah ke consideration tadi setelah diedukasi. Nah, di consideration ini kita evaluasi, kita follow up deh orang-orang yang sudah nonton video tadi. Ya, kita follow up dengan cara diajak komunikasi gitu, diajak ngobrol, interaksi gitu kan, untuk bangun kepercayaan, bangun trustnya gitu loh. Sehingga kalau mereka sudah percaya dan benar-benar yakin dengan produk ini, yang terjadi adalah sales itu, conversion di sini, penjualan gitu. Semakin kesaring lagi di sini kan, orang-orang yang memang benar-benar tertarik, dia akan banyak tanya, banyak melakukan aktivitas di sini karena kita follow up mereka gitu kan. Tadi yang pertama kita jalanin iklan video tentang tips diet. Nah, di sini consideration ini kita buat tambahan lagi gitu, lebih spesifik lagi di situ cara-caranya. Jadi video pertama ini ya dibuat ada tanda tanyanya gitu loh. Ada suatu hal yang terputus dan itu sangat penting gitu. Sehingga kalau hal seperti itu terjadi, orang kan semakin penasaran kan, pengen tahu video selanjutnya gitu. Nah, ada orang yang di video kedua ini
video lebih detail lagi. Nah kan kelihatan lagi nih orang-orang yang memang lihat videonya gitu, dari orang-orang yang tadi di sini yang sudah tersaring di awal, disaring lagi di sini. Yang lihat video di sini berarti orang-orang yang benar-benar serius gitu. Nah mulailah ketika sudah benar-benar serius ini, asli kita dibuka, kita dagang loh, kita jualan, tapi dengan cara yang baik gitu. Nah mulailah ditawarin produk bagus ini sebagainya, akhirnya terjadilah pembelian. Itu stepnya teman-teman. Maka jangan bilang bahwa baru mulai ngiklan ya, bisa terjadi gitu, baru mulai ngiklan langsung closing, ya itu hanya bonus gitu. Sebenarnya ketika kita ngiklan terus belum ada closing ya, sebenarnya kita itu nggak rugi, kita itu beli data sama Facebook teman-teman, beli data. Kita kan nyuruh Facebook, Facebook kumpulin nih orang-orang yang pengen diet. Nah sama Facebook ini dikumpulin semuanya banyaknya. Ada namanya pixel, nah itu yang nyimpen data orang-orang yang memang lagi pengen diet. Semakin pixel itu terlatih banyak datanya gitu kan, dia semakin pintar gitu. Semakin cepat nyari orang-orang yang pengen diet, karakteristik orang-orang yang lagi pengen diet gitu. Kalau udah punya banyak data, biasanya adalah iklan kita itu nanti akan murah. Kemudian jalanin iklan, konversi itu akan lebih cepat closingnya gitu, cepat banyak yang masuk WhatsAppnya, banyak dapat leadnya gitu. Jadi harus sabar teman-teman, ada prosesnya gitu, dan itu harus dijalani ya, step by step. Sampai di sini paham ya teman-teman, bapak ibu sekalian. Okay, next, selanjutnya kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya bahwa Facebook Ads itu adalah sebuah fitur deh yang fungsinya itu mengedrive traffic atau pengunjung datang ke toko kita gitu teman-teman. Kita bangun toko nih teman-teman, sepi, nggak ada orang yang tahu, mungkin hanya orang-orang yang di sekitar atau orang yang lewat kanan kiri kita gitu kan, itu orang yang bakal datang gitu. Nah dengan adanya bantuan Facebook Ads ya, orang yang jauh dimanapun gitu, berada gitu di Indonesia atau di luar negeri, bakal bisa datang ke toko kita membelinya. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, kalau memang ada pertanyaan ya, silahkan berikan komentar di kolom video saya. Saya tahu, saya akan jawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih.